Tak jauh dari Little Korea, terdapat tema dermaga putih yang sangat indah. Nuansa putih dan biru cocok dengan kolam dan pemandangannya. Di New Zealandia, kita juga akan mendapati Taman Kelinci yang tentunya disukai anak-anak. Ada juga Little Amsterdam nih. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa merasakan atmosfer seperti sedang berada di Amsterdam. Banyak sekali properti yang dapat dijadikan sebagai penghias foto kita. Salah satu paling favorit adalah telepon umum berwarna merah. Baru-baru ini, Taman Bunga Zeelandia meluncurkan spot anyar, yaitu piramida. Bangunan megah berbentuk piramida ini juga tak kalah menyita perhatian wisatawan. Hasil jepretan foto dengan latar belakang piramid ini akan terlihat sangat cantik, apalagi saat menjelang matahari terbenam. Nah, ini untuk kolam renangnya, ini disetting seperti pantai, jadi ada pasir-pasirnya pantai. Ini asik banget ini. Ini ada komedi putar ternyata di sini, tapi ini sepi. Dan tidak ada petugasnya mungkin karena weekday. Kemudian yang di sana itu ada mainan mobil-mobilan. Jadi ini cocok untuk anak-anak ini kalau berkunjung ke sini. Udah gerimis pemirsa, jadi sini emang apa curah hujannya agak tinggi, namanya aja di lereng Gunung Ungaran, jadi posisinya pegunungan di lereng Gunung Ungaran. Oke, kita jalan dulu karena gerimisnya masih bisa diterima. White Marine Park ini adalah salah satu spot yang juga tak ketinggalan difavoritkan oleh para pengunjung. Di sini, kamu bisa berfoto di atas sebuah jembatan yang didesain dengan dominasi warna putih. Wahana atau spot yang paling banyak diincar oleh para pengunjung saat tiba di lokasi wisata Taman Bunga Zeelandia ini adalah jajaran miniatur landmark dunia. Di sini kita bisa menjumpai banyak sekali miniatur landmark ternama di dunia seperti kincir angin, patung Merlion, menara Eiffel, dan lain-lain. Nah, karena saya tadi dapat voucher gratis masuk lorong tanpa batas, ditambah lagi rasa penasaran saya seperti apa sih lorong tanpa batas itu, langsung saja saya menuju loketnya. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Di sini saya tinggal membayar satu tiket lagi sebesar Rp10.000 saja. Menurut mbak penjaga loket yang saya tanya, ternyata di dalam lorong tanpa batas itu berisi labirin kaca. Wah, menambah rasa penasaran saya nih. Nah, kita diarahkan untuk membungkus alas kaki kita dengan sarung yang telah disediakan. Gunanya agar kaca-kaca yang di dalam tetap terjaga bersih. Oke, yuk langsung aja kita masuk.
Sensasinya sungguh luar biasa di dalam lorong tanpa batas ini, di mana kita harus berada dalam labirin kaca. Lorong ini remang-remang bahkan cenderung gelap, sehingga kita harus meraba jalan dan menajamkan penglihatan agar tidak menabrak kaca. Kita harus menemukan pintu bertirai kain untuk masuk ke dalam sebuah ruang lagi, yang tentunya beda-beda hiasannya. Kita seperti diberikan surprise tatkala dapat menemukan ruangan baru, karena bagus banget ornamen lampu-lampunya. Deg-degannya gak habis-habis deh. Nah, saya mendapati ruangan yang kayak di panggung konser nih. Banyak lampu-lampu gemerlap. Teman-teman wajib cobain kesini. Ntar konser ala-ala artis K-pop atau artis favorit teman-teman ya. Di lorong tanpa batas ini didapati juga ornamen gua, ada juga yang berkonsep ruang karaoke, jembatan, dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita udah keluar dari Selosia dan ini adalah tempat jualan oleh-oleh nih. Tuh, oleh-oleh Kabupaten Semarang dan di luar Kabupaten Semarang. Wah, ini komplit sekali ini khasnya. Iya, Bu. Lihat-lihat dulu. Jadi ini tempe itu adalah khasnya Bandungan ya. Jadi olahan kedelai, ada tempe, kemudian ada tahu. Nah, ini tahu serasi, ini khasnya Bandungan, Gedong Songo. Bagi kaum perempuan, khususnya ibu-ibu, bisa juga nih berbelanja oleh-oleh di tempat ini. Selain buah tangan, aneka buah, dan makanan khas, pengunjung juga bisa membeli aneka jenis tanaman dan bibit bunga yang telah dikemas dalam polybag. Tersedia juga berbagai macam bibit bunga dengan spesies yang beragam. Selain itu, sebagai souvenir hasil kerajinan tangan warga setempat juga dapat menjadi pilihan buah tangan. Berkeliling di Taman Bunga New Selosia seolah tak ada bosannya. Tunggu apa lagi? Silakan habiskan libur akhir pekan kita di tempat ini. Dijamin tak bakal kecewa. Oke teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini. Tunggu video menarik selanjutnya dari saya ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini ke medsos kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.